Fujianti Utami Putri alias Fuji ngaku tersesat saat bermain ke rumah baru Tompi dan Arti Indiria. Selepas bertemu di acara TV Fujianti Utami Putri sempat berkunjung ke rumah barunya. Tompi dan sang istri pun turut kegirangan dengan kehadiran Fuji di kediamannya. Meski baru bertemu Fuji warganet tak segan beri pujian kepada keluarga Tompi mengenai kedekatan mereka sampai ajak Fuji liburan ke luar negeri. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujianti Utami Putri alias Fuji memang dikenal memiliki banyak pengaruh di media sosial TikTok. Video miliknya langganan menjadi FYP di platform warna hitam itu. Memiliki pengikut lebih dari 28 juta, penghasilan Fuji tentu tak kalah mentereng dari jumlah pengikutnya. Diketahui Fuji memiliki 28,3 juta pengikut dengan 1.450 video. Soal penghasilan di TikTok, Mengutip dari kalkulator TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan bisa meraup Rp 58 juta sampai Rp 127 juta per video. Angka tersebut bisa fluktuatif tergantung penonton video hingga jumlah likes. Selain itu, Fuji juga masih mendapatkan pendapatan dari endorsement di media sosialnya. Soal endorse, sebuah akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram Stories, yakni mencapai RP 8 juta. Akun tersebut mengunggah foto tangkapan layar percakapan pemilik online shop yang memasang iklan alias endorse Fuji. Pada unggahan tersebut mengungkap bahwa tarif endorse Fuji mencapai RP 7,5 sampai RP 8 juta per Instagram Story. Tarif tersebut berlaku saat followers Instagram Fuji masih 15,4 juta, di mana terbaru pengikutnya sudah mencapai 17,3 juta. Terbaru, sebuah akun-akun X, dulu Twitter, menyebut harga endorse Fuji kini sudah tembus Rp 10 juta. Meski demikian, hal ini belum bisa dipastikan lantaran belum ada keterangan resmi dari pihak Fuji. Selain itu, selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fujianti Utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Meneer. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-Meneer Fuji, Batar Ageng, Ba, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Agin juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp 13 miliar. Sandi Arifin mengatakan, "Kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari jaksa penuntut umum (JPU) mengenai penjadwalan sidang." Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan ke kejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari jaksa penuntut umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saksi yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti, dari klien kami, bila nanti ada.